ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan, yang beramal baik walaupun sedikit, mithqala dzarrah, walaupun sedikit, ikhwan, dia akan melihatnya. Subhanallah. Makanya ikhwani, masing-masing akan melihat amalnya sendiri, ya enggak? Dan nanti enggak akan sibuk dengan amal orang lain. Ketika nanti di hari kiamat, ya masing-masing kan sumpek, gelisah dengan amal dia sendiri. Gimana ya, ntar dia akan dipertanyakan. Dia enggak peduli orang lain ngapain. Oleh karena itu, kalau mau nanti, kalau mau engkau ketika dihisab dan engkau akan diperlihatkan amal-amalmu nanti, engkau akan malu pastinya ketika orang lain juga melihat amalmu, walaupun mereka sibuk dengan diri masing-masing itu, tapi malu kita ikhwan ketika amal kita dipertontonkan oleh orang lain. Makanya kita berharap semoga Allah Ta'ala menutupi, ya kan, waqnuf nabi kanafikal ladzila la yuram, dengan kanaf. Nah, ya Bu Sayyidil Habib, kalau seandainya engkau mau dihisab nanti dalam keadaan mastur, tertutup, sehingga amal burukmu nanti enggak ada yang melihat kecuali dirimu saja, maka di dunia tutupi juga keburukan orang lain yang engkau lihat. Man satarun nas satarahullah. Barang siapa yang menutupi keburukan orang lain, maka dia akan ditutupi keburukannya oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Juga sebaliknya, barang siapa yang suka membuka-buka kekurangan orang lain, maka Allah akan buka kekurangannya nanti di hari kiamat. Allah akan bongkar keburukannya di hari kiamat. Hindari, ya, jauh-jauhin. Ada orang gitu, demen nyari kesalahan orang lain. Kalau ente mau ditutup sama Allah, tutup di dunia. Kadangkala kita melihat kesalahan orang, jadi gimana sikap kita? Kalau ente bisa nasihatin, silahkan nasihatin. Tapi engkau membukanya di hadapan orang lain, oh jangan, itu bahaya untukmu nanti di hari kiamat. Tanpa ada maslahat sama sekali, engkau membuka keburukan orang itu di hadapan orang lain, ini bahaya untukmu di hari kiamat. Allah akan membuka keburukanmu nanti di hari kiamat. Apalagi zaman sekarang, ada satu kasus contohnya, atau ada perihal yang dianggap suatu keburukan, kita malah demen memviralkan itu. Siap-siap, Allah akan memviralkan keburukanmu di hari kiamat. Mending ente diviralkan di dunia daripada diviralkan di hari kiamat. Makanya jangan. Yang namanya keburukan, yang namanya kekurangan, ditutup ikhwani, bukan dibongkar, bukan disebar. Kalau kebaikan silahkan engkau sebar, tapi keburukan orang lain, astagfirullah, ngapain nyebar keburukan orang lain? Ente bakal ditanya emang amal dia? Kagak. Ente bakal dihisap atas amal dia? Kagak. Lalu kenapa engkau sebar-sebar? Ya kan? Nah, oleh karena itu ikhwani, dalam prinsip ini tanamkan sedalam-dalamnya. Ketika engkau duduk, datang seorang temanmu yang mana dia mulai ngomongin orang lain, ngomongin keburukannya orang lain, dia mulai membuka kekurangannya orang lain, maka nomor satu yang engkau harus curigakan bukannya orang lain itu yang dikabarkan buruk, ini temanmu ini, ente harus taruh dia dalam keadaan blacklist, taruh dia di tong sampah. Kaidahnya begini ikhwan, siapa teman yang berani membuka di hadapanmu keburukan temannya, suatu hari nanti dia akan membuka keburukanmu di hadapan orang lain. Begitu kaidahnya. Jadi kalau ente mendengar keburukan orang dari seorang teman yang ente suudzonkan, bukannya dia, nih orang depan ini suudzonin, ente bilang, ente ngapain cerita keburukan itu sama aneh? Aneh bisa apa? Ente mau aneh benci sama dia juga? Ente mau fitnah antara aneh sama dia? Maksudnya apa yang nyeritain keburukannya sama aneh? Biar aneh apa? Biar aneh benci juga? Ya kan? Makanya, sebelum engkau mencurigakan yang sono, sebelum engkau berburuk sangka dengan yang diceritakan keadaannya,
ini dulu, buang nih orang ke tong sampah, blacklist untuk selama-lamanya kalau bisa, karena dia berani membuka keburukan seorang muslim di hadapanmu. Soal Nabi Muhammad, Allahumma salli alaih. Begitu ya kawan. Apalagi kalau seandainya dia ngomong, syuf fulan bin fulan ngomongin ente, fulan bin fulan ngeribahin ente. Yang aneh blacklist bukannya fulan bin fulan, yang katanya ngeribahin aneh blacklist ente dulu, ente sudah aneh buang dulu. Karena ini dalam hadis namanya namam. Apa namam? Berbuat batu api, pembawa fitnah, apa? Mengadu domba. Setiap orang yang berusaha untuk menanam kebencian di hatimu kepada orang lain, itu orang itu buang dulu dari kehidupanmu. Soalnya Nabi. Tapi kalau orang membuat kita cinta kepada orang lain, membuat kita demen sama orang lain, nah ini jaga. Lah kata. Begitu ya kawan. Ingat ya, itu prinsip dalam kehidupan. Jadi kita enggak mudah untuk suudzon dengan orang lain. Biasanya kalau di zaman sekarang kada orang nih ngomongin tentang keburukan orang lain, oh langsung gitu, wah bener tuh, oh dikelop sama dia ngomongin yang ngono. Belum tentu bener, biasanya belum tentu bener, biasanya fitnah cuma. Apalagi kalau itu ngadu domba, fulan bin fulan tuh ngomongin inti, masa iya, wah ayo kita asrat, waduh astagfirullah. Kenapa kayak gitu? Pelan-pelan tathabbat gitu. Itu aja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ini fasik. Sudah Allah Ta'ala sudah nyatakan orang kayak gini yang membawa kabar yang perlu dipastikan, itu Allah sudah cap dia dengan cap fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Maka begitulah sikapmu ketika engkau mendengar kabar buruk yang dibawa oleh orang, dan jangan sampai engkau menjadi orang kayak gitu, suka menebar-nebarkan keburukan orang. Tebarkan kebaikan orang ya ikhwani. Apa yang kau lihat dari keburukan orang, maka tutupilah, semoga Allah menutupi keburukanmu nanti di hari kiamat. Itu ya, kecuali kalau itu perlu dinasehatin, kecuali kalau itu perlu dibenerin, silahkan benerkan dengan caranya. Soal Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah itulah ya ikhwan.